Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendapatkan centang biru atau akun yang terverifikasi di Instagram. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja simak tutorialnya. Yang pertama teman-teman, kalian masuk ke profil Instagram kalian. Kemudian masuknya ke pengaturan, dan setelah itu teman-teman kalian di sini masuknya ke akun. Lalu kalian scroll ke bawah, di situ ada fitur minta verifikasi. Jadi silahkan kalian pilih yang minta verifikasi tersebut. Nah teman-teman, ini adalah daftar verifikasi Instagram, di mana untuk akun yang terverifikasi nantinya akan memiliki tanda centang biru di samping nama ya. Mungkin ini teman-teman sudah tahu semua ya. Kemudian untuk caranya bagaimana? Yang pertama kita harus mengkonfirmasi keaslian kita terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini kita harus untuk nama pengguna memang Kang Udas ini ya. Untuk nama lengkap silahkan kalian tuliskan sesuai dengan KTP. Kemudian nanti untuk keaslian yang jenis dokumen ada beberapa opsi, bisa untuk SIM, paspor, kartu tanda penduduk. Nah di sini saya menggunakan KTP. Nah untuk KTP ini silahkan kalian pilih tambahkan file, lalu pilih buka foto atau ambil foto. Di sini saya sudah menyiapkan untuk KTP saya teman-teman. Nah kalau sudah di-upload untuk KTP-nya, selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu mengkonfirmasi ketenaran. Kita menunjukkan di sini bahwa akun Instagram kita ini akun Instagram yang seperti apa, seperti itu terkait dengan kategori. Nah di sini karena saya berhubungan dengan tutorial, maka saya memilih untuk kreator digital. Kemudian untuk negara atau wilayah, di sini kalian tuliskan saja Indonesia kalau misalnya berdomisili di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ya silahkan kalian pilih yang luar negeri, sesuaikan saja. Kemudian untuk pemirsa juga silahkan kalian isikan, tetapi ini opsinya, pilihannya itu opsional, boleh kalian isi, boleh tidak. Kemudian yang selanjutnya tinggal di sini menambahkan link. Link ini juga bersifat opsional, yang artinya boleh kalian tambahkan, boleh tidak. Nah di sini saya akan menambahkan untuk yang akun media sosial saya yang Facebook. Jadi di sini kalian tinggal pilih saja media sosial. Nah kemudian untuk Facebooknya, cara menyalin linknya, kalian tinggal masuk saja ke profilnya di sini. Lalu kalian pilih yang tanda titik tiga itu. Nah di situ ada tulisan salin tautan, jadi silahkan kalian pilih salin tautan. Kalau sudah tautannya kalian salin, selanjutnya masuk nih. Pilihkan saja untuk URL-nya tadi, kalian tinggal kopikan di sini. Kemudian link yang kedua juga, kalau saya akan menambahkan untuk media sosial yang YouTube. Jadi untuk yang YouTube caranya juga sebenarnya sama. Kalian tinggal masuk ke profil beranda YouTube kalian, pilih tanda titik tiga, lalu pilih bagikan, lalu di sini pilih salin link. Nah setelah linknya berhasil kalian salin, tinggal kalian tempel saja di sini. Nah seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman, kalau misalnya sudah selesai tinggal kalian pilih saja kirim. Maka nanti pihak dari Instagram akan mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait permintaan kita ini, apakah berhasil disetujui atau tidak. Nah di sini ada keterangan permintaan dikirim. Permintaan Anda untuk memverifikasi akun ini sedang ditinjau. Anda bisa menunggu tanggapan dalam waktu 30 hari, teman-teman. Jadi silahkan tunggu saja dalam waktu 30 hari. Apakah permintaan kita untuk akun centang biru Instagram disetujui atau tidak? Kalau disetujui selamat, kalau tidak disetujui silahkan coba lagi. Oke teman-teman, itu dia ya salah satu tutorial bagaimana cara mendapatkan centang biru di Instagram. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya.